Terima kasih kami dari Narasum sudah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengisi acara di PKK RW 1 Mulyasari. Nah, saya dari Narasum, Ibu, mungkin beberapa ibu-ibu di sini sudah pernah bertemu saya sebelumnya di acara PKK RTG. Saya perkenalkan dulu untuk produknya Narasum ini, kebetulan produk UMKM juga, cuman alhamdulillah kita sudah berkembang. Kita berdiri sejak tahun 2003. Sebenarnya mangsa pasar kita itu awalnya adalah HoReCa, yaitu hotel, refleksiologi, dan cafe. Jadi produk kita sudah dipakai beberapa hotel bintang 5. Jadi kalau ibu ingin perawatan di rumah sendiri, kita menyediakan scrub atau disebut juga dengan lulur. Kita lulurnya ada beberapa, ada 5 jenis, yaitu glowing light, good mood atau susu kambing, jasmine, olive, dan green tea. Jika ibu mau mencoba, ada booth kita di sebelah kanan. Nanti mungkin setelah acara bisa cek atau dicoba untuk scrubnya. Penggunaan scrub sendiri bisa digunakan 1 minggu 2 kali. Jika digunakan setiap hari apa boleh? Boleh. Asalkan tidak digosok. Karena kalau kita gosoknya setiap hari, sel kulit mati kita akan ikut hilang. Seperti itu. Jadi kita sarankan untuk scrubbing itu 1 minggu 2 kali saja. Kita juga ada produk hair mask, masker rambut, dipakainya 1 minggu 2 kali juga. Itu bisa untuk melembabkan rambut, menutrisi rambut. Rambut yang rusak itu nanti bisa kembali seperti semula. Cuman mohon maaf kalau yang sudah putih karena sarannya nggak akan bisa hilang hitam. Seperti itu. Kita hanya menutrisi. Kita juga di situ juga ada underarm. Di situ fungsinya untuk menghilangkan hitam-hitam di area lipatan, di tepuk leher, di ketiak, sama maaf di area intim. Itu akan hilang jika digunakan secara rutin. Kita juga ada foot cream. Foot cream biasanya digunakan di kaki, itu untuk kaki yang pecah-pecah, yang benar-benar rusak juga bisa. Itu kalau penggunaan rutin bisa hilang selama 7 hari kalau pecahnya normal. Tapi kalau sudah parah bisa 1 bulan. Nanti karena bisa dicoba juga, bisa untuk menghilangkan aroma bau kaki yang tidak sedap. Seperti itu, Ibu. Kita juga ada lotion, ada body cream, ada body mist. Untuk bahannya kita natural ya, Bu ya. Jadi hipoallergenic. Jadi kemungkinan kecil untuk alergi itu sangat kecil ya, Bu. Tapi mohon maaf kalau yang kulitnya sensitif sekali tidak bisa, karena kita ada kadernya. Begitu. Demikian Ibu penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Harganya berapa Mbak yang itu? Yang ini 35.000, tapi kita ada juga yang harga 30.000. Kalau yang glowing bright ini, itu harganya 35.000 yang scrubnya. Untuk yang susu kambing 34.000, tapi yang seriesnya olive, jasmine, green tea, itu harganya 30.000 aja. Lotionnya juga ada, harganya 25.000. Untuk body cream khusus kulit kering itu kita ada harganya 38.000 sampai 40.000. Terus ada yang buat kaki itu 52 dan untuk underarm 48. Hermes murah sekali 500 gram itu 55.000. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi? Dicobakan ya Mbak semua, ayo ibu-ibu digosok semua ya, sambil tetap kegiatan.
mandi atau untuk mandi? Buat ya. Oh, ini sabun ya? Hermas. Dipakainya 1 minggu 2 kali.